Pak Tahir sebagai ketua DRD sekarang sudah terbentuk yang namanya TP2D. Ada komentar dari Pak Tahir? Sebetulnya TP2D itu esensi di dalamnya adalah DRD. Hanya karena undang-undang tentang DRD yang mengacu kepada undang-undang DRN dihapus, maka DRD membuat lembaga baru dengan melakukan kajian untuk membantu mempercepat pembangunan di Bondowoso ini, yang kita kenal pembangunan di Bondowoso dalam bingkai pemerintahan Sabar ini, kita sudah banyak melakukan upaya-upaya tersebut dalam rangka menindaklanjuti apa yang kita perjuangkan, mengabdi kepada masyarakat secara luas. Maka kita mencoba menjadi lembaga baru yang sama dengan DRD, namanya TP2D. Artinya yang melahirkan TP2D juga DRD ya, Pak? Nah, seluruhnya dari nol sampai kerangka kerja, karena memang kita akan mempercepat hasil pembangunan di Kabupaten Bondowoso, agar DRD itu tidak pupus apa yang kita perjuangkan, maka TP2D adalah wadah berikutnya. Kalau kemudian ini personilnya tidak diambilkan dari DRT, ada tanggapan dari Pak? Nah, itu hak, sudah menyangkut hak Bupati. Barangkali kinerja kami belum memenuhi harapan beliau, sehingga Bupati mengambil orang lain yang lebih kredibel, barangkali yang lebih mampu untuk membantu beliau. Maka Bupati mengambil orang yang di luar DRT ini. Silakan. Ya, TP2D ini berproses sejak kapan, Pak Ketua? Kalau TP2D kita memprosesnya kira-kira dari bulan April atau Maret, dengan melakukan studi banding beberapa tempat, dan akhirnya dari studi banding tersebut mengerucut kepada TP2D, dan kita siapkan perbuknya dan juga kerangka kerjanya sampai pada honorarium yang direncanakan menjadi honor pengganti bensin teman-teman. TP2D sudah kami selesaikan. Kalau DRD sendiri personelnya ada berapa, Pak Ketua? 9. Ya. Pak Tohir sendiri kemudian bisa disebutkan? Kiai Haji Nawawi, Maksum, ya. Dan juga Sekretaris Mas Saiful, ya. Anggota Dr. Mas Ud, terus Haji Taufik, Bapak Dr. Honis, dan juga Mas Dr. Dodi, dan juga ada beberapa yang lain. Mas Rudi Imam juga sebagai anggota DRD. Ya, makasih, Pak. Ya.